happen. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas. Saat ini kita berada di Jalan Semabung Lama, teman-teman. Nanti setelah kita lewat TJ Mart, nah itu ada simpang ke kiri, nanti kita masuk simpang kiri terus sampai nanti tembus ke Jalan Kobak, teman-teman. Oh ya, selamat sore teman-teman. Ketemu lagi di channel Bolang Bangka Motovlog. Setelah kurang lebih 2 bulan kita tidak jumpa karena satu dan lain hal, dan kali ini kita ketemu lagi bersama channel Bolang Bangka Motovlog. Dan rencananya sore hari ini kita akan menuju Bukit Pintair yang letaknya ada di Kabupaten Bangka Tengah, tepatnya di Pangkalan Baru. Oke teman-teman, ikuti terus perjalanan Bolang Bangka Motovlog kali ini yang rencananya akan camping di Bukit Pintair bersama Bolang Bangka Motovlog Crew. Jadi di masa pandemi yang semakin menggila ini teman-teman, apalagi sekarang Omikron dan Tante Mikron sudah keluyuran kemana-mana, kita tidak berani lagi untuk nge-vlog ke tempat-tempat yang ramai, tempat-tempat wisata. Jadi kita akan ke bukit saja. Nah ini rencananya kita akan ke Bukit Pintair yang terletak di Bangka Tengah. Nah perjalanan kurang lebih nanti 20 menit. Jadi ini nanti jalan ini tembus ke Jalan Soekarno-Hatta atau lebih dikenal dengan Jalan Kobak. Nah di depan ada persimpangan ke kanan, kita ambil ke kanan. Nah ini nanti tembus ke persimpangan yang ada rumah makan M Jabrik tuh teman-teman ya, di Jalan Kobak. Nah ini kita sudah sampai Jalan Kobak. Nanti di depan kita putar arah, putar balik. Nah nanti masuk ke simpang ke kiri, tepatnya di Jalan Kampung Dul teman-teman. Oke kita sudah berada di Jalan Kampung Dul. Nah itu di depan terlihat ada masjid warna hijau. Setelah itu ada simpang 4 ya teman-teman ya. Nah nanti kita ambil yang terus. Jadi nanti ada gang yang arah terus dari simpang 4 ini. Nah ini simpang 4 nya Nah ini kita ambil terus saja masuk ke gang kecil ini teman-teman. Nah kita terus saja, nanti ada petunjuk arahnya. Oke teman-teman, ikuti terus perjalanan Bolang Bangka Motovlog ke Bukit Pintair. Di depan ada persimpangan, kita ambil ke kanan. Nah itu ada petunjuk arahnya ke Bukit Pintair teman-teman. Dan memang jalannya masih jalan tanah ya, jadi kalau hari hujan mungkin memang agak sedikit becek. Tapi ya memang kondisi di mana-mana namanya jalan ke arah bukit ya seperti ini teman-teman ya. Kalau mau cari jalan yang sudah aspal mulus ya, jangan camping di bukit, kita camping di mall aja teman-teman ya, pasti jalannya sudah aspal mulus semua teman-teman ya.
sudah sampai teman-teman di Bukit Pinter. Tuh di kejauhan sana kelihatan latar belakangnya Bukit Pinter. Nah, ini juga fasilitas Bukit Pinter sudah dilengkapi dengan musola, ada taman-taman, ada kantin, juga tempat parkir yang cukup luas teman-teman. Mengisi buku tamu dan lapor kepada petugas untuk izin kita naik. Nah, ini kita bisa melihat rutenya nanti kira-kira berapa lama atau berapa meter pendakian sampai ke tempat kita camping nanti teman-teman. Baik teman-teman, kita akan segera memulai pendakian menuju lokasi kita akan camping nanti. Dan saat ini kurang lebih pukul 16 dan diperkirakan nanti jam 4:30 kita sudah sampai di lokasi tempat kita akan mendirikan tenda teman-teman. Ikuti terus perjalanan kita mendaki ke Bukit Pinter ini teman-teman. Dan jangan lupa yang baru menemukan channel Bolang Bangka Motovlog untuk like, subscribe, dan juga boleh di-share. Akhirnya sampai juga kita di lokasi tempat kita akan mendirikan tenda teman-teman. Nah, ini pemandangannya luar biasa indah ya teman-teman ya, apalagi kalau malam. Kita dari sini nanti bisa menyaksikan langsung
suasana malam kota Pangkal Pinang dengan lampu-lampunya yang sangat indah. Nah, teman-teman, sebelum kita mendirikan tenda dan kita mulai camping kita narsis-narsis dulu nih teman-teman ya. Kapan lagi kita bisa narsis-narsis bersama krunya Bolang Bangka Motovlog ini. Oke, teman-teman, ikuti terus keasikan dan keseruan camping Bolang Bangka Motovlog ini hanya di channel Bolang Bangka Motovlog, karena Bolang Bangka Motovlog bukan motovlog biasa. Thank you.
pagi menjelang siang. Kita saat ini akan turun kembali ke base camp setelah camping dari kemarin sore. Lumayan badan agak pegel-pegel, apalagi kurang tidur ya teman-teman ya. Nah ini tadi setelah kita bersih-bersih, sudah sarapan juga, sudah ngisi energi, saatnya kita akan turun kembali dan pulang ke Pangkal Pinang. Untuk perjalanan turun ini mungkin memang tidak terlalu melelahkan seperti saat kita naik kemarin ya. Tetapi ya karena kondisi kelelahan, kita harus hati-hati juga. Apalagi jalanan agak licin kalau posisi sedang turun seperti ini ya teman-teman ya.
di base camp sebentar sebelum melanjutkan perjalanan pulang kembali ke base campnya Bolang Bangka Motovlog, karena kita tadi juga kehabisan stok minuman. Jadi ini sekalian aja kita ngopi-ngopi dulu di sini sebelum kembali kita pulang, teman-teman. Nah, inilah suasana pagi di base camp Bukit Pintair ini. Banyak juga teman-teman yang baru datang yang mau mendaki, tetapi ada juga yang baru turun juga, teman-teman. Nah, kita sambil menunggu pesanan kopi dan gorengan sambil istirahat sejenak sebelum nanti kita kembali pulang. Kita nyantai-nyantai, ngopi-ngopi dulu. Baik, teman-teman, kita sekarang akan segera meluncur pulang kembali. Demikian perjalanan camping Bolang Bangka Motovlog dari sore kemarin sampai pagi menjelang siang hari ini. Jangan lupa, teman-teman, bagi yang punya hobi sama, mungkin bisa camping di Bukit Pintair ini, karena memang Bukit Pintair ini tempatnya lumayan asik untuk camping, apalagi bersama keluarga dengan pemandangannya yang sangat indah, teman-teman. Dan jangan lupa, teman-teman, ikuti terus perjalanan video-video Bolang Bangka Motovlog selanjutnya hanya di channel Bolang Bangka Motovlog, karena Bolang Bangka Motovlog bukan motovlog biasa. Dan jangan lupa yang baru menemukan channel ini untuk like, subscribe, juga komen. Sampai jumpa, see you.